Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal dunia Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai wisata religi yang menarik yang dapat dikunjungi di negeri Amerika. Di negeri Paman Sam ini, memang tidak banyak penganut agama Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Amerika memiliki wisata religi yang menyimpan berbagai informasi tentang Islam. Nah, berikut inilah beberapa dari 5 destinasi wisata religi di Amerika Serikat. Yang pertama, ada Pusat Islam di Washington. Pusat Islam Washington, yang berlokasi di ibu kota Amerika Serikat ini, merupakan sebuah bangunan masjid dan pusat kebudayaan dari Islam pertama di Amerika Serikat. Dibangun pertama kali pada tahun 1957, bangunan ini juga berdiri di atas prakarsa dan sumbangan dari negara-negara muslim di dunia seperti Mesir dan Turki. Pusat Islam Washington memiliki kapasitas yang mampu menampung 6.000 jemaah. Untuk waktu berkunjung tidak dibatas, sehingga para wisatawan bisa dengan bebas berkunjung kapan saja untuk mempelajari agama Islam, belajar Al-Quran, dan bahasa Arab, atau juga mempelajari tentang kehidupan seorang muslim di negeri Paman Sam. Yang kedua, ada Museum Warisan Islam Amerika. Bangunan ini telah berdiri sejak tahun 2011 silam. Masih terbilang bangunan baru ya. Akan tetapi, sudah banyak menarik para wisatawan dunia yang datang ke sana tiap tahunnya. Museum Warisan Islam Amerika berisikan tentang perkembangan agama Islam di Amerika Serikat. Dan ada yang menariknya nih ya, yaitu biografi tokoh-tokoh muslim di Amerika Serikat. Dari bidangnya, ada politik atau atlet. Nah, di bidang atlet kamu pasti sudah mengenalnya, yaitu Muhammad Ali, sang petinju yang sangat populer di dunia. Yang ketiga, ada Masjid Malcolm Savage. Tempat wisata religi di Amerika yang satu ini adalah sebuah tempat ibadah yang cukup unik. Dengan warna hijau dan kubah yang berukuran cukup besar, Masjid Malcolm Savage. Sejarah dari masjid ini adalah jadi target pengeboman tempat di mana Malcolm X tewas dibunuh pada tahun 1965. Dan hingga kini, Masjid Malcolm Savage menjadi pusat dari pengajaran kebudayaan dan agama Islam di kawasan Harlem, New York. Lalu yang keempat, ada Museum Muslim Mississippi, Jackson. Museum ini telah berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki visi untuk mengenalkan sejarah dan kebudayaan Islam kepada para wisatawan dunia yang berkunjung ke museum ini. Dengan jam buka dari hari Senin hingga Jumat, banyak para wisatawan dari mancanegara yang penasaran untuk datang ke museum ini. Selain itu, kalian juga bisa melihat sejarah dan kebudayaan Islam dari informasi yang diberikan pada dinding-dinding museum. Dan terdapat juga artefak kuno seperti tulisan ayat-ayat Al-Quran yang didapatkan dari berbagai belahan dunia. Dan ada hal unik yaitu pakaian-pakaian umat muslim di berbagai negara yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan untuk menjaga aurat. Dan yang kelima, ada Ruang Dansa Audubon, New York. Jika kalian ingin mengetahui dan mengenang perjuangan dari Malcolm X, seorang mualaf yang telah berjuang akan hak asasinya, kalian bisa mengunjungi Audubon Ballroom yang berlokasi di kota New York. Malcolm X yang saat itu merupakan kaum minoritas yang tidak ada hentinya berjuang demi menyuarakan aspirasinya melalui Nation of Islam. Malcolm X telah memerangi rasisme yang telah menimpa dirinya dan jutaan orang lain di Amerika Serikat. Di lantai dua bangunan ini, menjadi tempat memorinya Malcolm X dan Dr. Betty Savage. Kalian juga bisa melihat mural yang menggambarkan kehidupan tokoh muslim kulit hitam ini dan berbagai informasi tentang kehidupannya. Nah, itulah beberapa informasi mengenai wisata religi Islam yang dapat dikunjungi di negeri Paman Sam.
Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.